Dianggap meresahkan, warga akhirnya membubarkan paksa kelompok atau geng motor hingga berakhir dengan insiden. Aksi warga yang sukses membubarkan geng motor itu tuai pujian dari warganet. Dari rekaman video yang beredar, warga beramai-ramai melempari geng motor yang melintas di jalan dengan bambu dan benda tumpul lainnya. Di akhir video tampak kelompok geng motor berjatuhan dan terlibat tabrakan beruntun, terlihat juga para joki lari terbirit-birit meninggalkan motornya. Momen upaya warga menghalau geng motor ini pun viral di media sosial, salah satunya seperti yang diunggah oleh akun Instagram @faktakamera. Disebutkan dalam keterangan video, kejadian di Desa Pemaron, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah.